Sư xin chào tất cả đồng sư mẹ tao xin lỡ đồ đà làm hạt tí. Amen. Phong chúa sư kỳ tục sư miệng phí chèn sư sông. Chàng tất cả đã hồi dạm mùi sư sám bạc lãng sư sư. Tí gà ra tu sư âm bạc, sám bạc lãng sư sư. Tí gà có sông âm bạc. Tijet ayat pertama. Kedua. Ketiga. Saya tahu ia sambak samsip luksio 336 samsamlok 336 TJ ayat pertama kedua
仍能看顾我，有时黑云满天弥补，我心灵惊恐，又充满愁苦，主耶稣是否能看顾？大米看过，大米看过，因他的许我有苦，白昼虽有痛苦，黑夜却起初但就第三章一个第一个，耶稣是否仍能看顾我？当我遇事太难抵挡，我心只有伤，痛苦难承担，黑夜里我泪水满。第四节更白，耶稣是否仍能看顾我？那今有意永别不回，我心已破碎，有谁来安慰？忧伤心灵谁来抚？在大会你把你是不是多少都是多不如你嘛，多少都是多不如你嘛，你你不替这爱不打吗？圣灵的恩惠我当祈求，宝贝的能力在我里头，做精英秀，生命活水长流，乐在必在天君归，生逢家中扶持最宝贵，心中的情节再不犯罪，靠生命的安慰。第三者一个第一个，生命的感动我不消灭，当我软弱时他必扶持，凡事尊正大胜过世界，力量永不衰竭，乐在必在天君归，生父家中扶持最宝贵，心中的情节再不犯罪，靠圣灵的安慰。第四节一个恩板，圣灵的引导我要顺从，肉体的情欲我必出尽，藏功的寄生叫神服我，做主圣洁器皿，感谢主持送到此。
请大家默祷。Sama-sama di dalam hati。阿门。啊，奉主耶稣圣名，回数我哋上昼嘅聚会。Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulakan kebaktian Sabat sesi pagi。我哋首先来颂诗354首。Sama-sama kita nyanyikan kidung bilangan 354。首先，我一同回下祷告。Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa。祷告中，我哋求主来去带领我哋个智慧。Dalam doa kita, kita memohon agar Tuhan yang memimpin akan kebaktian kita pada pagi ini。求主也是个心灵啊，蕴含在我哋个人心中。Kiranya Roh Kudus Tuhan yang berkuat kuasa di antara kita。感通同埋激励我哋每一个人嘅内心。Mengharukan sehati setiap kita。使到我哋每一个人有一颗嗰种温柔嘅心。Sehingga kan setiap kita memiliki hati yang lemah lembut, rendah hati, untuk menerima firman yang hidup ini, supaya dia berakar umbi di dalam hati kita, menjadi kekuatan di dalam kepercayaan dan dalam kehidupan kita.Mempunyai hikmat yang datang dari sorga. Dapat kita memahami dan dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Di mana kita mempunyai keberanian untuk berdepan dengan sembarang ataupun segala cabaran di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan seumur hidup kita ini dapat kita mengerjakan kerja keselamatan kita. Para masa nanti barulah dapat kita berdepan dengan Tuhan kita tanpa kegentaran.
来去领受啊，作为士兵啊，就在天上为个准备个那种永远个那种赏赐。Di mana dapat kita menerima upah yang kekal di kerajaan surga yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan adil tungkui atau kau. Sekarang sama-sama kita berlutut dan berdoa. 奉主耶稣圣名祷告。
Mohon hiu kita cuy cuy tiun cima tak pilihan. Salam sejahtera diucapkan kepada saudara dan saudari sekalian. Kamsa tu sibing ada gengkong pilihan, zai cu lagi kim pai sin. Kita bersyukur atas kurniaan damai sejahtera dari para Tuhan sehingga dapat kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Itong lagi junsiung ya za sin sowing ada EP on si kesingit. Sama-sama kita memperingati hari Sabat yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Cuy song jiu ke ti itong chi fi. Jadi dalam kebaktian Sabat sesi pagi ini, jadi kita gunakan firman Tuhan sebagai dorongan kita bersama. Kita rujuk kepada buku Filipi. Buku Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 27. 27 ke habangi. Ayat 27 kalimat yang terakhir. Fit lại kinh nghiệm điều, fit không trong nghiệm điều cái gì, có thể thăng kinh nghiệm điều cái kiện khác. Đi đâu nghiệm điều cùng có một trái tim chứ, khi đi đến vun, với số sinh cái phúc âm chia sẻ lưu lịch. Atau apabila aku tidak datang dan aku tidak dengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi melalui perenggan ayat ini, Paulus telah mengingat ataupun mendorong jemaat. Yaitu supaya saudara dan saudari atau seiman percaya kepada Tuhan Yesus. Di mana segala firman Tuhan termaktub di dalam Alkitab ini. Yaitu dirujukan kepada pengajaran Alkitab. Dengan itu, Paulus juga inginkan pemercaya percaya akan Injil. Dan mendengarkan kebenaran. Jadi bagi seseorang yang percaya kepada kebenaran itu, jadi dalam segala hal dalam kehidupannya, jadi dalam kehidupannya akan menampilkan sinare yang sebagaimana. Jadi ayat 27 kalimat terakhir ada memberitahu kepada kita. Biarpun aku datang melihat ataupun aku tidak datang kepadamu. Di mana kamu teguh berdiri dalam satu roh. Wei so xin ge fu yin qie xin lai lu li. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul daripada timbul dari berita Injil. So ita xiong xin jin xin, xiong xin zu ya si ge yin. Dengan itu seseorang yang percaya kepada Tuhan. Cui ge shang fa zhong yi tin hiao biao hian zu lai. Jadi segala itu akan ditampilkan, diterampilkan dalam kehidupannya. Hiao feng ha qi ge ge shang ge. Di mana dia mengetepikan pandangan dan posisi dirinya. Dan dia tidak mengikuti akan pendapat ataupun emosi dirinya sendiri. Di mana dia turut bekerja dengan orang lain. Dan sehati sejiwa dengan orang lain. Di sini mencatatkan berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus kongnya kiwa. Jadi Paulus telah mengucapkan kata ini. Pingatun bimpak insangnya ngingi. Dalam memaparkan makna kehidupan kita. Cuma kan ngadil oiwi ngeja fukim lulit nih. Jadi kenapa pula harusnya kita berjuang demi Injil ini? Kisah cuy Paulus ke susi nime hau cincu pingatun takon. Sebenarnya dalam surat Paulus telah memberi jawaban kepada kita. Ngadil so syangsin ke fukim. Jadi Injil yang kita percaya ini. Hesin ke tainem. Merupakan kekuatan Tuhan. Jadi untuk apa kekuatan Tuhan ini? Yaitu untuk menyelamatkan semua yang percaya kepadanya. Kita rujuk kitab Roma pasal 1. Roma 1:16.
Pasal 1 ayat 16. Dan yang tong ada kong dah. Di sini telah memberitahu kepada kita. Kong ya fokim. Injil ini. Bun sin chu he i zhong tai nian. Sebenarnya adalah kekuatan Allah. Makam zhong tai nian ne. Jadi apakah maksudnya kekuatan? Yu yi shi ge a chue zhong tong li. Jadi bermakna itu merupakan satu daya kekuatan. Hao chang yi zha ki hi. Daya penggerak ianya sama seperti mesin. Nya ifu ki hi ya, cuma kai ki hi fa tong hi lai ne. Jadi mengapa pula mesin itu dapat digerakkan? Yimei chui ge li tiu a you yi zhong li liang. Dapat dihidupkan karena di dalamnya ada suatu kekuatan. Chue ga du shuo guang ge tong li. Inilah yang dikatakan oleh kita yaitu daya penggerak. Kai ngao ti dong yan de chong shi la, chue ni men ga hui you la. Jadi kalaulah kita perlu mempunyai pengetahuan tentang hal ini, yaitu perlu tambahkan minyak kepadanya. Dan minyak itu akan membakar dan menjadi sumber untuk menggerakkannya. Yaitu menggerakkan mesin itu untuk melakukan ini dan itu untuk kita. Begitulah Injil Tuhan dalam kerja penginjilannya. Di mana dapat menghasilkan kekuatan yang amat besar. Dan dia mempunyai satu daya letupan. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghancur ataupun memusnahkannya. Dengan itu semua yang berbuat dosa di dalam dunia ini. Jadi dosa membawa maut. Di mana maut ataupun mati itu tidak dapat diselesai dan diatasi oleh seseorang pun. Namun demikian Injil Tuhan itu merupakan sejenis daya penggerak. Biar apa sekalipun dosa yang telah kita lakukan. Melalui Injil ini maka Tuhan dapat menyelamatkannya sampai kesudahannya. Namun demikian haruslah kita tahu dunia nyata yang dapat kita lihat dengan mata kasar buat setakat ini ia berada di bawah kawalan si jahat. Jadi Rasul Yohanes telah mengatakan dunia ini berada di bawah kawalan si jahat. Jadi roh jahat itu merupakan sejenis roh. Di mana tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Jadi si jahat juga mempunyai kekuasaannya. Bahkan mereka adalah diri dari satu kumpulan. Dengan itu kuasa mereka begitu kuat sekali. Jadi kita yang hidup di dalam darah dan daging. Jadi bagaimana kita dapat berdepan dengan musuh kita yang begitu kuat sekali. Jadi Paulus telah memberitahu kepada kita, seandainya kita tidak berjuang dan berusaha, maka kita tidak akan memperoleh sesuatu kejayaan. Lulit itu tidak sanggung. Biarpun kita berusaha dan berjuang pun tidak semestinya akan mencapai kejayaan. Apatah lagi kalau kita malas langsung tidak melakukan apa-apa pasti akan menghadapi kegagalan. Dengan itu untuk memimpin seseorang percaya kepada Tuhan maka haruslah sama seperti yang dikatakan oleh Rasul ini. Ianya sama seperti kayu dalam dihidupkan api. Di mana kayu ini telah pun dibakar di atas api. Jadi bagaimana dapat kita menyelamatkan buntung kayu itu daripada bakaran api itu? Maka haruslah kita berpikir. Kalaulah kita tidak berusaha, tentu sekali kita tidak akan memperoleh kejayaan. Apatah lagi kalaulah kita membawa seseorang untuk percaya kepada Tuhan. Jadi perihal memimpin orang percaya kepada Tuhan dipapar di atas depan mata kita. Jadi musuh yang terbesar sekali.
yaitu sama seperti yang dicatatkan dalam kitab Injil Daniel, yaitu satu tentara iblis. Ah, tai mo gun ok za la. Yaitu si jahat, satu kumpulan si jahat. Si gai bun le gao fu cui ge xiu zhong. Sebenarnya dunia ini berada di bawah kawalannya. Ah, qian si gai ni na du wo cui ge xiu zhong. Di mana semua manusia di dalam dunia ini berada di bawah kawalan tangannya. So, qiu lin fen. Jadi kalau kita mau ingin menyelamatkan jiwa manusia, qian chong ya tai mo gun ge xiu zhong. Bang itu menggiu keluar lah. Yaitu kita menyelamatkan manusia dari cengkaman si iblis itu. So, ni kok mendulit yuk kalian mau nih? Kalau lah kita tidak berusaha, apakah mungkin mencapai kejayaan? So, Paulus saya sih mencetak kaum dah lah. Dengan itu di ayat 15 maka Paulus telah mengatakan. Itu lo maka sintu kok. Jadi dia memberitahu kepada jemaat di Roma. Kau ngai cinyen lah, cinyai icek alilah. Jadi dia berkata, aku sekiranya boleh sedaya upaya. Tahun itu tahun conghi. Aku ingin untuk ke tengah-tengah kamu. Untuk membantu memberitakan Injil kepada kamu. Jadi akhirnya Paulus mengatakan. Yaitu akan berusaha demi Injil yang menyelamatkan. Memang penting kiranya usaha seseorang. Kalaulah setiap kita pun tidak mau berusaha. Kita tidak berusaha. Dia pun tidak berusaha. Jadi yaitu reruntuhan sudah. Jadi maksudnya menghadapi kegagalan. Jadi bagi seseorang yang tidak mau berusaha, maka sudah takdir dia seumur hidup akan menghadapi kegagalan. Dengan itu, biarpun individu pun perlulah usahakan kerjanya. Namun demikian kiranya hanya usaha secara individu saja maka terhad sekali. Dengan itu Paulus berkata, haruslah kamu sehati sejiwa untuk berjuang. Apakah maksudnya sehati sejiwa berjuang? Yaitu sepakat berjuang. Samalah seperti kami sebagai penyampai khotbah dan juga sama seperti penterjemah. Dalam masa 40 menit ini kita sehati sejiwa untuk berjuang. Di mana berdiri di suatu barisan yang sama. Berdepan dengan satu sasaran dan misi yang sama. Jadi dalam kerja itu tidak kira saya ataupun Anda. Dan kalaulah pada saat ini kita masing-masing menghitung diri Anda ataupun diri saya. Tidak dapat berusaha yaitu berjuang bersama-sama. Jadi pada akhirnya kita tidak dapat menerima hasil bersama. Dengan itu sehati sejiwa berjuang. Ini bermakna kita dapat bersama dengan orang lain untuk berjuang bersama. Bukanlah diri kita seorang sahaja yang berjuang dalam hal ini. Jadi kerja Injil ini para hakikat yang sebenarnya adalah kerja kumpulan. Jadi tidak mungkin akan disempurnakan oleh seorang individu sahaja. Cobalah kita renung kembali kerja Paulus puluhan tahun ini. Paulus hao lihai. Jadi Paulus ini memang hebat. Kiyo chong zu ya si so liang siu ke nga zong hao zu do ke nga ensi. Dia telah menerima banyak karunia daripada Tuhan Yesus. Chiu yitong ki chi ga chok gen jing gong zu ya si si bing ki hao do. Sama seperti dalam kesaksiannya, dia telah mengatakan yang dikurniakan Tuhan kepadanya itu begitu banyak sekali. Jia chok zu ya si so si ki kui zong ya yong. Cok ayong. Jadi melalui kurniaan dari para Tuhan, maka dia boleh lakukan ini dan itu. Tapi Paulus kerja zui kita mampu.
Namun demikian dalam usaha menyempurnakan kerjanya maka Paulus tidak lupa. Dia masih lagi meminta rakan kerjanya untuk membantunya. Bahkan dia meminta kepada para pemberjaya untuk mendoakannya. Jadi bagaimana ini yang sungguh mengherankan. Bukankah seorang rasul yang agung ini mempunyai kekuasaan yang besar? Rasa-rasanya sama seperti Tuhan Yesus maha bule sudah. Bukankah rasul Paulus yaitu rasul yang agung ini rajin berdoa. Bahkan dalam buku Korintus dia berkata, aku berbahasa roh jauh lebih banyak daripada orang lain. Jadi kenapa pula dia meminta orang lain doakannya? Dia karena dia tahu bahwa kalau las bersatu padu maka akan membawa kekuatan. Jadi setiap yang menjadi milik Tuhan Yesus. Tentu sekali masing-masing mempunyai tekad sendiri. Namun demikian masih lagi kita perlukan hati yang sepakat. Jadi dalam 1 Korintus pasal 12 Paulus telah mengatakan. Jadi dia gunakan tubuh seseorang untuk menggambarkan suatu pertubuhan. Jadi dalam tubuh seseorang itu mempunyai banyak anggota. Di mana masing-masing anggota itu mempunyai fungsinya. Namun demikian tidak boleh saling membeda. Karena anggota-anggota ini dijalinkan dalam tubuh yang sama. Jadi, adakah kamu benci pada tangan kamu? Ataupun kamu benci pada kaki kamu? Ataupun kamu benci pada matamu? Bahkan kita rasanya cantik. Maaf, kita rasa dia tidak cantik, jadi kita ingin mengambil proses plastik. Jadi kalaulah kita ingin mempercantikannya, maksudnya kita masih menyayangi dan mengasihinya. Mungkinkah kita? Kita tidak mungkin gorekkan mata biji mata kita dan buangkannya. Kita tidak mungkin tidak menyukainya, hanya kita rasa dia kurang cantik. Karena dia merupakan salah satu bagian dalam hidupmu. Buat selama-lamanya tidak mungkin kita menjauhkan diri ataupun diasingkan daripadanya. Jadi Paulus menggambarkan pertubuhan ataupun kumpulan ini melalui tubuhnya sendiri. Jadi Tuhan Yesus telah jalinkan semua anggota di atas tubuhnya sendiri. Kemungkinan kita rasa tidak puas hati terhadap sasaran kita. Namun demikian tidak mungkin bagi kita tidak memelihara dan memberi hati keprihatinan kepadanya. Dan tidak mungkin kita singkirkan daripada tubuh kita ini. Karena mereka masing-masing telah dijalinkan di dalam tubuh Tuhan Yesus. Jadi pentingnya kita paparkan senario sehati sejiwa untuk berjuang. Dengan itu masing-masing haruslah kita mengetepikan pandangan dan pendirian kita sendiri. Maka haruslah kita bersatu padu. Sehati sejiwa kita mengabarkan Injil Tuhan. Samalah seperti orang Israel pada masa yang lalu. Sesudah mereka menyeberangi lautan Tebrau. Setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, maka mereka masuk ke
kota Jericho yang begitu kukuh. Ah, Jericho sangat hebat, kengkuk sangat. Jadi kota Jericho sebenarnya merupakan satu kota yang begitu kukuh. Hanya sang di mereka siupin ah, yuhau to. Di mana penjaga-penjaga para jurid di dalamnya begitu ramai sekali. So, feng shui hao yong yi. Dengan itu mudah sekali mereka menjaga keselamatan. Gongkit ah, itu hao kun lah. Namun demikian seandainya mau menyerang kota ini memang sukar sekali. Ah, mendui kengkuk Jericho sang. Untuk berdepan dengan kota Jericho yang begitu kukuh. Israel paksiang mau kong ah Yosu angi cika icak nginhi lah. Jadi umat Israel tidak berkata, Hai Yosua, diri anda sajalah seorang pergi ke sana. Jadi bila mereka berdepan dengan kota Jericho yang begitu kukuh, di mana seluruh umat Israel bersama-sama berpikir cara penyelesaiannya. Pada akhirnya bahkan mereka telah mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Jadi di sini telah membuktikan apa? Dalam membuktikan bahwa pada masa itu umat Israel bukan saja bersatu padu untuk berjuang, bahkan telah memaparkan senario bahwa mereka sehati sejiwa bersandar kepada Tuhan. Begitu juga dengan diri seseorang individu ditambahi dengan kekuatan kumpulan dan ditambahi dengan Tuhan di surga yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dengan itu mereka mengelilingi kota 7 hari. Dan pada hari yang ketujuh mereka mengelilingi kota sebanyak 7 kali. Dengan itu pada hari yang terakhir ketika mengelilingi kota itu mereka bersorak dengan suara yang nyaring. Jadi pada saat itu juga kota yang kukuh ini telah diruntuhkan. Dengan itu mereka telah memusnahkan ataupun menumpaskan semua orang di dalam kota Jericho itu. Dengan itu kalau tidak sehati sejiwa memang tidak boleh. Kalaulah tidak sehati sejiwa maka syaitanlah yang akan menang. Cobalah kita lihat 3 adik-beradik ini. Mosi, Musa, Alun, Miriam, Harun dan Miriam. Ya samhyung ti jimoi. Yaitu 3 adik-beradik ini. Sinfu zao ge diu. Tuhan telah memanggil mereka. Chesim nyong ge diu samhyung ti jimoi ya. Dai nian zhong Yisrael bak xiang chu ai kip la. Yaitu menyuruh 3 adik-beradik ini untuk menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir. Go feng hai. Melalui lautan Tebrau. Jiu kong ya. Dan melalui menyeberang yaitu padang gurun. Kemudian masuk ke dalam tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Namun demikian dalam perjalanan mereka itu terjadilah satu peristiwa. Jadi Musa memang melampaui mereka. Di mana jauh lebih berpakat daripada mereka. Di mana senantiasa dia berdepan dengan Tuhan. Jadi Harun dan Miriam ini turut rasa iri hati. Pada masa itu disebabkan iri hati maka telah memberi kesempatan kepada iblis. Dengan itu mereka berpecah belah di antara satu sama lain. Lalu mereka memfitnah ataupun mengatakan Musa. Dengan itu timbullah satu rintangan dalam perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun. Jadi kalaulah kita tidak bersehati dan sejiwa, dari satu segi pekerjaan yang dilakukan pasti terhalang. Pada masa yang sama syaitan akan senyap-senyap ketawa di belakang. Begitu juga pada zaman rasul-rasul. Cobalah kita lihat Paulus dan Barnabas yaitu rasul yang agung ini. Di mana mereka masing-masing mempunyai jawatan dan karunia yang diberikan Tuhan. Sebenarnya mereka ini dipakai ataupun digunakan Tuhan dengan
sebaik mungkin. Kedua cengkin cokok hauto hauto gay yang buitai kongjo. Dan pernah mereka melakukan banyak kerja yang agung. Tanya yuicu. Tetapi ada suatu ketiga. Incok ngadong kansenin ngan munti, kisit miao yamcong munti lah. Dan kerana hal untuk memilih calon, sebenarnya itu bukan menjadi satu masalah juga. Paulo lo para ma yang tak tais itu ah. Jadi timbullah pertelingkahan di antara Paulus dan Barnabas. Seandainya ada jalan penyelesaian, memang baik sekali dalam pertelingkahan itu. Tetapi pertelingkahan ini disudahi dengan pepecah belah di antara dua orang ini. Jadi pada akhirnya mereka tidak dapat lagi berjalan bersama. Dengan itu Alkitab mencatatkan Paulus membawa Silas ke dan Silas ke tempat yang lain. Dan bagi teman kerjanya membawa Markus ke tempat lain yang lain. Aku pergi ke barat, kamu pergi ke selatan. Jadi dalam buku Kisah Rasul. Telah mencatatkan bahwa kerana sedikit perkara, maka Paulus dan Barnabas tidak dapat bersahati dan sejiwa untuk berjuang. Dan akhirnya menyebabkan saling berpisah. Tetapi pada akhirnya dari buku Filipi dapatlah kita lihat. Yaitu seorang saudari yang begitu mengasihi Tuhan. Kita lihat pasal 4 ayat 2 dan 3 yaitu Iodia dan Sintike. Jadi dua saudari ini begitu mengasihi Tuhan. Dan juga seorang saudari yang gahiran melayani Tuhan. Dan juga merupakan dua orang teman sekerja yang baik bagi Paulus di Filipi. Di mana juga pernah menderita karena Injil. Tetapi akhirnya disebabkan sesuatu hal, maka mereka tidak dapat sehati sefikir di dalam Tuhan. Dan sedia kita maklum, kalaulah saudari itu tidak dapat sehati sefikir, janganlah kita pandang ringan, itu adalah perkara yang kecil. Kerana daya pembunuh daripada saudari itu begitu mengancam sekali. Kerana kadangkala daya ancamannya itu jauh lebih hebat daripada saudara. Dengan itu ketika Paulus melihat jemaat di Filipi, jadi dia telah menasihati pihak gereja supaya damaikan Iodia dan juga Sintike. Agar jangan-jangan kerja suci di dalam gereja ini terhalang. Jadi dari beberapa contoh ini dapatlah kita tahu. Jadi kita jadikan contoh yang tidak baik ini sebagai pengajaran kita. Jadi manakala bagi contoh yang positif itu, kita jadikan sebagai teladan ataupun dorongan. Dengan itu kita yang berada di dalam Tuhan. Jadi masing-masing haruslah kita mengetepikan pendirian kita masing-masing. Jadi ketepikan saja emosi dan sifat kita. Yaitu demi Injil Tuhan, kita sehati sejiwa berjuang di dalam Tuhan. Untuk menyempurnakan amanat yang telah diserahkan Tuhan kepada kita. Itulah dikatakan kehendak Tuhan yang baik. Itu juga merupakan kerja yang dimintakan Tuhan supaya kita sempurnakannya. Dan pasal 2 ayat 18. Filipi 1 ayat 18.
Filipi pasal 1 ayat 28. Paulus 在讲到了。Jadi di sini Paulus telah mengatakan. Yang fansu berpa tiin ke kianha. Dengan tiada dikentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, jimin ke dia cimlun. Jadi membuktikan bahwa mereka tidak menjadi binasa. Nah, dia tekiu. Bahan manakala kamu yang diselamatkan. Ke cimlun tekiu tu he cu isin. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datang dari Allah. Ayat 29. Nah, dia mu en. Sebab kamu telah dikaruniakan. Entan he sin cong kita. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, bin ai wei ki siu ku, melainkan juga menderita untuk dia. Ni hang tu kesok tu ngado gong da. Jadi selanjutnya di sini telah memberitahu kepada kita. Kita xiong xin zu ya shi ge yin. Bagi seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Xiong xin xin wa yi ge yin. Bagi mereka yang percaya kepada firman Tuhan. Choi ge shang miang zhong yi ting hao lip ji. Maka dalam hidupnya pasti dia akan bertekad. Zhi hou in zuo zu ya shi ge yin gu choi shang fa zhong gong zuo zhong le wei zu xiu ku. Yaitu demi Tuhan pasti dia akan menderita di dalam kerjanya dan dalam kehidupan sehariannya. Ngadu wei zu ya shi le xiu ku he bi shi ge. Dan adalah wajar bagi kita untuk menderita demi Tuhan Yesus. Shi Paulus gu li gao hui tiun ji mai. Jadi Paulus menasihati dan mendorong jemaat. Yang fan shi bu pa tin yin ge jiang ha. Yaitu dalam segala hal tidak takut kepada ancaman lawan kita. Yang tunga Paulus kong, ada umai kongin ke kianha. Yaitu tiada dikentarkan sedikit pun oleh lawan kita. Yang itu hau tesu ke wai lah. Ini merupakan satu kata-kata yang begitu istimewa. Yang itu hau kiong lek ke cugi lah. Dan juga merupakan satu rangkai kata yang membawa kekuatan. Mau kong petin ke kianha. Janganlah kita dikentarkan sedikit pun oleh lawan kita. Ada kau itu ma. Cobalah kita lihat seekor kuda. Dan kita tidak boleh sembarangan mengejutkan kuda ini. Tak kalau lah kuda itu sudah dikejutkan, dia akan menjadi gila ataupun bingung. Kalau lah kita tidak kejutkannya, maka dia akan membantu kita. Kalaulah kita mengejutkan kuda itu sehingga kan dia hilang kawalan, bukan saja dia tidak dapat dan tidak akan membantu kita, bahkan akan membawa kecederaan pada diri kita sendiri. Dengan itu, pandangan Paulus kepada jemaat di Filipi dalam perjuangan rohani itu dalam proses mereka usahakan kerja Injil itu mereka telah dikentarkan oleh pihak lain. Itulah sebabnya adalah perlu bagi Paulus untuk mendorong mereka. Kau mau kong lah. Janganlah kentar. Yaitu tiada dikentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Cuma kau mau kong ya. Jadi mengapakah jangan kentar? Ini ngadu ke samping ke susui ke. Kerana hidup kita ini adalah milik siapa? Kerana hidup kita ini adalah berada di dalam kawalan ataupun dalam tangan Tuhan. Di mana Tuhan Yesus telah menebuskan kita melalui darahnya yang bernilai. Jadi hidupnya kita terpelihara senantiasa di dalam Tuhan. Dengan itu seumur hidup kita ada penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Sama seperti yang dikatakan, dinyanyikan dalam kidung rohani, yaitu dalam ketenangan. Karena perahu kita, yaitu melabuh di pelabuhan, di dalam pelabuhan Tuhan Yesus. Jadi pasti adalah yang tenang dan dalam keadaan yang selamat. Di mana Tuhan tidak membenarkan musuh kita, mengancam kita. Samalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan tidak mengizinkan, maka sehelai rambut pun tidak akan hilang dari tubuh kita.
Tentu sekali kalau tidak ada rambut pun diizinkan Tuhan juga. Cobalah kita lihat tiga rakan Daniel ini. Dengan itu Alkitab mengatakan demi iman mereka telah dilemparkan ke dalam perapian. Rambut mereka tidak hangus. Di mana baju mereka juga tidak berubah warna. Bahkan ketiga permaisuri atau ratu datang melihat mereka, bahkan baju mereka yang berbau hangus itu pun tidak timbul. Jadi Daniel menggambarkan proses itu dengan begitu teliti sekali. Dan dia menggunakan beberapa perkataan yang khusus untuk menggambarkan penjagaan Tuhan. Ketiga, Tuhan ingin menjaga kita. Bukanlah dia menjaga kita 70 ataupun 30% saja. Melainkan Tuhan akan menjaga dan melindungi nyawa kita dengan sepenuhnya. Ianya juga sama seperti Daniel. Ketika dia dilemparkan ke dalam dua singa. Dan bukanlah karena dosa dia dilemparkan ke dalam gua itu dan atas doanya itu. Adalah disebabkan doanya, maka dia telah dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi Daniel beriman sekali. Dia tidak gentar, langsung tidak gentar dan tenang sekali. Karena dia sudah maklum, pasti Tuhan ada caranya untuk menyelamatkan aku. Dengan itu Alkitab begitu jelas telah memaparkan. Jadi dalam semalam-malaman Daniel selamat di dalam gua singa itu. Mengapa? Karena Tuhan telah mendengarkan doanya. Di mana Tuhan akan berusaha untuk membantu Daniel. Jadi pada malam itu juga telah diutuskan malaikat. Di mana pada malam itu juga malaikat telah mengatupkan mulut semua singa di dalam gua itu. Sehingga kan Daniel langsung tidak dicederakan oleh singa-singa di dalam gua itu. Jadi pada hari ini kita menderita demi Tuhan. Demi Injil ini. Kemungkinan nyawa kita terancam. Ini adalah yang sepatutnya ada. Namun demikian kita percaya kepada Tuhan. Seketika kita menderita penganiayaan ataupun semasa kita menderita dan seketika kita mempertahankan pendirian kita demi Injil ini di mana tubuh kita dan nyawa kita berdepan dengan sesuatu yang tidak mujur. Janganlah kita rasa gentar dan bimbang. Karena ini adalah merupakan situasi yang sepatutnya ada. Dengan itu Tuhan Yesus juga berkata. Rasul Paulus sendiri juga berkata. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam hidup di dunia ini berdepan dengan malapetaka dan bencana itu adalah yang telah dijangkakan. Jadi bagi seseorang yang percaya kepada Tuhan, bukan saja kita sehati sejiwa untuk berjuang, bahkan ayat 28 telah memberitahu kepada kita, bahkan kita bertekad untuk menderita demi Tuhan. Jadi pada pagi ini kita gunakan firman ini sebagai dorongan kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus membantu. Sama-sama kita nyanyikan pujian lagi. 373. Thank you.
Okay, 再次给他祷告。Sekali lagi kita berlutut dan berdoa. Takut jangan kesok we sifeng ketong nih doa. Dalam doa kita, kita terus pandu doa bagi seiman yang sesuai berkahwin. Kesok we kekak kejinci wenting doa. Kita juga terus pandu doa bagi kestabilan politik negara. We cengkyo ke ijin doa. Dan juga mendoakan pandemik. We cengsa iwu ingin doa. Dan juga mendoakan petugas-petugas kesehatan di barisan hadapan. Aduh kesok. Ya, we simyuk dan cimoy toy dok. Kita terus pandu doa bagi saudari simyuk len. Chen xue qing cimoy. Saudari chen xue qing. Liao jip si. Dia ken liao. Lim wei ken ti hong. Saudari lim wei ken. Lo jip si. Dan dia ken lo. Lao pang loi kiao cimoy. Dan juga saudari pang loi kiao. Itong hui ha. Sama-sama kita berlutut. Fong zu ya si xin miang dao gao. Hallelujah.
Song juga wanting to be done, guess so. Kebaktian Sabah sesi pagi berakhir di sini. Kita rehat sebentar kembali untuk kebaktian sesi petang. Haleluya. Haleluya.